Salam sejahtera, sehat selalu bagi semua pemirsa YouTube channel saya, Ibrahim. Pelajaran ke-35, huruf ke-42, kita belajar menulis huruf cung tengah, 4 guratan. 1, 2, 3, ini seperti huruf kau, mulut, lalu vertikal. Di tengahnya, cung. 1, 2, 3, tutup, lalu guratan ke-4, tengahnya, cung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita gabungkan menjadi satu kalimat sederhana, wo si cung te. Wo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo si cung te. 2, 3, 4. Te, ada huruf pai di sampingnya. 1. Saya adalah yang tengah. Lalu pertanyaan sederhana, sen me si cung. 1, 2, 3, 4. Sen me. 1, 2, 3. Sen me si cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen me si cung. 1, 2, 3, 4. Tanda tanya. Apa artinya cung? Demikian untuk pelajaran ke-35, huruf ke-42. Mohon bantu subscribe. Terima kasih.